Upacara bendera merupakan kegiatan rutin para siswa yang dilakukan tiap hari Senin. Upacara bendera juga dilaksanakan tiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, upacara bendera juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, bro. Dan ngomongin soal upacara, berikut deretan momen tak terduga yang terjadi saat upacara bendera. Langsung simak aja videonya. Ketawa. Beginilah kelakuan kocak si Agung saat ditunjuk sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Bukannya dibaca dengan serius, ia malah ketawa mulu, bro. Ya sebenarnya bukan salah si Agung juga sih. Kejadian bermula karena temannya si Agung tiba-tiba aja datang bawa kamera hingga bikin si Agung jadi grogi. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain. Disenggelakan, diselenggarakan. Diselenggarakan. Dengan cara seksama hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain disenggelakan, diselenggarakan. Diselenggarakan dengan cara seksama. Tali putus. Momen mengejutkan terjadi pada saat upacara bendera di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Yang mana pada saat bendera mau dinaikkan, talinya malah putus. Ya untung aja sih ada Bang Zani Abdillah yang merupakan seorang teknisi sound berinisiatif memanjat tiang untuk membetulkan talinya. Dan berkat si abang inilah akhirnya upacara bisa berjalan dengan lancar. Itu sampai atas. Enggak, itu kan jadi sampai atas banget sih. Pahlawan bangsa nih baru nih. Merdeka atau mati. Mantap. Banyak yang minta selfie, ntar pulangin. Oh, jadi artis dah. Bang, selfie bang, selfie bang. Iya, bang, sebelum viral, pengen selfie dulu nih. Masih dengan aksi yang sama, tapi dengan nasib yang berbeda. Kalau si Abang Zani tadi sukses melakukan aksinya, si abang ini kandas di tengah jalan, bro. Dikarenakan tiang bendera yang ia naiki tidak kuat menahan beban tubuhnya, yang pada akhirnya itu tiangnya patah menjadi dua. Tiangnya kekecilan kali itu. Ya enggak juga sih Pak De, mungkin emang lagi apa saja kali. Ya semoga aja si abangnya enggak kenapa-napa deh.
salah lagu. Kejadian kocak yang satu ini bukan terjadi saat upacara sih, melainkan saat acara tasakuran Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi sepertinya ini operatornya lagi ngantuk berat, bukannya muter lagu Indonesia Raya, ia malah muter lagu Rungkat. Pasti habis diputusin. Bisa jadi, Pak De. Wes, pun pun ada pakar rumit mawon kersane itu sama batuk. Aiki malah ragunya Rungkat nih, hormat ragunya Rungkat. Becek. Cobaan menjadi paskibraka itu memang cukup berat, bro. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, belum lagi kalau kondisi lapangannya lagi becek. Baju yang awalnya warna putih mendadak berubah jadi pramuka. Ya, sama persis seperti yang dialami paskibraka ini. Berbeda dari paskibraka tadi yang rela kotor demi bisa melaksanakan upacara, sejumlah PNS ini malah tak mau masuk barisan gegara takut lapangannya becek. Dan dengan tegas sejumlah PNS ini langsung dimarahin sama pak tentara, bro. Baru sama becek aja takut, gimana mau ngelawan penjajah coba? Oh, maaf, kalau sudah mau upacara, silakan, silakan jawab. Kalau mau tidak mau upacara, silakan. Sepatu yang lepas. Nah, ini nih peristiwa yang sempat viral kemarin, di mana momen sepatu lepas sempat mewarnai upacara bendera yang dilaksanakan di Istana Merdeka. Dan Mbak Wili Wenda yang merupakan pembawa bendera pusaka inilah yang menjadi tersangkanya. Celana turun. Kalau tadi tali benderanya, yang ini malah tali kolornya, bro, yang putus. Pada saat melaksanakan upacara bendera, tiba-tiba aja celananya si abang ini turun sendiri. Tapi meskipun begitu, si abang ini tetap fokus melaksanakan tugasnya menjadi petugas upacara. Ya, untungnya sih ada bapak-bapak ini yang benerin. Thank you.
belok kanan kat tuk wa berhenti kat